Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam sehat untuk kita semua Yang terhormat Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Bapak Insinyur Brahmantio Istioso MS Yang kami hormati Managing Director Social Investment Indonesia Bapak Fajar Kurniawan serta para narasumber pada hari pertama, Plenary 1, 2, dan 3, serta narasumber hari kedua, Plenary 1, 2, dan 3. Bapak dan Ibu peserta ISIF 2022 seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada yang telah tergabung secara Zoom Meeting, maupun melalui akun YouTube official kami di @socialinvestmentindonesia. Social Investment Indonesia. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara webinar ISIF 2022 dengan tema From ESG to Impact Investing – How Sustainable Finance is Shaping the Future of the Business yang dipersembahkan oleh Social Investment Indonesia. Saya boleh dengar tepuk tangan Anda dimanapun berada secara online. Luar biasa dukungan yang telah Anda berikan secara online dan saya yakin Anda bersemangat sekali untuk dapat mengikuti rangkaian acara selama dua hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya kita diizinkan untuk bisa menyelenggarakan acara pada dua hari ini dan tentu saja Diselenggarakan pada hari Rabu 7 Desember 2022 hingga esok hari Kamis 8 Desember 2022 secara virtual yang merupakan acara ketiga Tentunya senang sekali dan merupakan kebanggaan bagi saya Fani Patricia datang memandu acara selama dua hari ini Tentunya Bapak dan Ibu dan juga peserta yang tergabung secara virtual di ISIF e 2022 pada kali ini Acara yang luar biasa selama dua hari ini dipersiapkan tentunya untuk Anda dengan menghadirkan para narasumber yang kompeten dari puluhan pembicara tingkat nasional, baik dari pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi, aktivis, dan pelaku di lapangan. Dan tentunya, acara luar biasa ini juga terselenggara berkat dukungan penuh dari PT Pertamina Persero sebagai platinum partner serta Danone Indonesia sebagai gold partner dan PT Petrokimia Gresik sebagai Burns Partner. Kegiatan ini konsisten dilakukan selama tujuh tahun hingga akhirnya diselenggarakan pada hari ini, tepat pada tahun ke-7, dan Indonesia Social Investment atau ISIF 2022 merupakan forum yang didedikasikan untuk menyebarkan pengetahuan, pemahaman, paradigma, konsep, dan praktik terdepan investasi sosial, serta segala hal yang terkait dengannya kepada kalangan bisnis, dan dunia usaha yang beroperasi di Indonesia beserta para pemangku kepentingannya, baik itu dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, instansi pemerintah, dan juga melibatkan masyarakat, tentunya dalam hal ini tema tersebut bermaksud untuk mengajak para peserta yang hadir secara nasional, dimanapun Anda berada, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, untuk bisa. Melakukan dan juga praktisi pengembangan masyarakat dari investasi sosial dari sektor swasta, aparatur pemerintah, termasuk aktivis sosial dari LSM, akademisi, dan wirausahawan sosial, untuk dapat terupdate dan juga mendapatkan pemahaman informasi terbaru pada tahun ini mengenai penerapan prinsip ESG, di mana praktisi bisnis dan investasinya tentunya akan turut mengimplementasikan kebijakan perusahaan yang selaras dengan keberlangsungan tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan. Pada momen kali ini berbangga sekali kita akan mendengarkan dan menyimak welcoming speech yang akan disampaikan secara live oleh managing director social investment Indonesia, Bapak Fajar Kurniawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Bramantyai Diyoso, MS, Laku Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini mewakili uh, Ibu Menteri Keuangan yang tidak bisa hadir langsung uh, memberikan keynote speech ya, di dalam acara Indonesia Social Investment Forum tahun 2022 yang kami hormati dan kami muliakan bapak ibu para narasumber kemudian juga yang kami hormati bapak ibu moderator dan tentu yang kami banggakan seluruh peserta Indonesia Social Investment Forum tahun 2022 pertama-tama perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran bapak ibu di dalam Forum atau dalam acara hari ini, walaupun memang tahun ini kembali kita melaksanakan acara ini secara daring dan tahun ini adalah tahun ketujuh bagi atau ketujuh kalinya bagi Social Investment Indonesia menyelenggarakan acara Indonesia Social Investment Forum, sebuah agenda yang kita desain untuk menyebarkan berbagai pemikiran, wacana, konsep, maupun praktik terbaik seputar keberlanjutan masalah investasi sosial maupun hal-hal yang terkait dengan kedua hal tersebut. Yang kedua, juga eh, yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus menyadari lanskap bisnis kita telah berkembang dan bergeser cukup jauh. Sebagai contoh menguatnya gagasan kapitalisme pemangku kepentingan atau stakeholder kapitalisme telah mendorong adanya perubahan yang progresif dalam hal bagaimana kemudian dunia usaha atau dunia bisnis harus menjalankan bisnisnya, termasuk harus merumuskan kembali kerangka kerja dan strategi untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya di dalam jangka panjang dan saat ini saya kira aras perubahan itu telah terjadi baik di level makro, di level meso maupun di level mikro. Untuk konteks Indonesia contohnya, di level makro perkembangan atau lahirnya roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1, kemudian roadmap keuangan berkelanjutan tahap kedua 2 maupun lahirnya POJK nomor 51 tahun 2017 itu merupakan penanda bagi uh, kita semua tentang adanya perubahan tersebut ya uh, atau semakin menguatnya perhatian dari stakeholder terkait dengan uh, bagaimana perusahaan harus mengelola seluruh risiko bisnisnya termasuk risiko sosial dan risiko lingkungannya kemudian uh, bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati di level mesu uh, kita melihat bagaimana kemudian masing-masing industri atau beberapa industri dalam satu sektor industri juga telah melakukan berbagai inisiatif yang pada intinya adalah mendorong diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maupun mengintegrasikan uh, pencapaian tujuan, tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi bisnisnya. Uh, sebagai contoh misalkan teman-teman uh, di kelapa sawit uh, dengan adanya RSPO atau kalau di Indonesia ada ISPO ya, kemudian uh, di Mining ya di atau pertambangan ya kemudian di sektor-sektor uh, pertanian saya kira juga banyak muncul inisiatif-inisiatif yang pada intinya adalah ingin meng, uh, berkolaborasi untuk mencapai atau berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan uh, berkelanjutan. Kemudian di level mikro uh, banyak korporasi yang juga telah mengintegrasikan secara apik ya uh, bagaimana antara pencapaian target kinerja bisnis ya itu bisa diselaraskan dengan target kinerja uh, pembangunan ke keberlanjutannya misalkan dengan uh, adanya banyak perusahaan yang juga sudah mulai menyusun roadmap uh, kontribusi terhadap pencapaian SDGs maupun uh, roadmap untuk pencapaian net zero carbon emission kemudian juga sebagian perusahaan sudah mengadopsi kerangka ESG untuk meningkatkan kinerja keberlanjutannya maupun meningkatkan komitmen untuk melakukan investasi sosial serta terus berdisiplin untuk mengukur kinerjanya dari waktu ke waktu. Nah tentu kita semua ingin bahwa kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan keberlanjutan itu menjadi kesadaran di semua pihak, baik private sektor maupun public sektor maupun third sektor ya dan itu terjadi di semua level. Nah itulah semua untuk itulah Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian uh, Indonesia Social Investment Forum tahun ini mengangkat tema From ESG to Impact Investing, How Sustainable Finance is Shaping the Future of Business. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, ESG merupakan salah satu kerangka untuk mewujudkan keberlanjutan atau salah satu kerangka dari sustainable finance atau keuangan berkelanjutan yang itu juga terkait dengan isu sustainability itu sendiri. Dan saya kira hari ini, ESG itu telah menjadi common language ya, di antara para pelaku bisnis dan sekaligus para stakeholdersnya. Terlepas apakah kemudian para pelaku bisnis atau stakeholder tadi betul-betul memahami definisi dan posisi ESG, tapi semua itu adalah hal yang patut kita apresiasi dengan segala perkembangan yang ada saat ini. Dan ke depan, tentu peran ESG. Untuk mendorong pelaku bisnis lebih bertanggung jawab akan menjadi semakin signifikan. Sementara itu, impact investing sebagai sebuah strategi untuk mencapai sustainability juga saat ini sangat dirasakan signifikansinya. Termasuk adalah di kalangan kalangan milenial, kesadaran akan kebutuhan kita untuk mencapai atau merealisasikan. Sustainable Development Goals dan meniscayakan adanya pembiayaan-pembiayaan alternatif termasuk dalam ini adalah impact investing maka saya kira ini menjadi momentum yang sangat bagus agar bagaimana kemudian semakin banyak private sector ya kemudian public sector ya yang mengarahkan atau khususnya private sector itu yang mengarahkan portofolionya pada impact investing ya tentu dengan maksud agar bisnisnya bisnis yang telah dilakukan oleh rekan-rekan atau kawan-kawan profesor tadi bisa memberikan dampak yang lebih maksimal kepada kepada masyarakat dan tentu kita juga melihat kecenderungan dari para investor dalam hal ini mereka hari ini tidak saja ingin mendapatkan profit dari apa yang diinvestasikannya tapi lebih jauh dari itu para pemilik modal para investor itu juga ingin melihat bahwa uang yang telah didedikasikan itu kemudian juga memberikan dampak yang positif seluas-luasnya bagi masyarakat maupun bagi lingkungannya. Dan di satu sisi dengan adanya keuangan berkelanjutan atau sustainable finance yang ini adalah bagian dari enabling condition bagi penerapan ESI yang lebih progresif di berbagai sektor, serta adopsi impact investing sebagai strategi agar bisnis betul-betul menjelma sebagai kekuatan tersendiri yang signifikan di dalam memberikan kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan. Nah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang uh, kami muliakan, tantangan dunia kita hari ini juga sangat berat ya. Krisis iklim menjadi semakin nyata, ancaman krisis pangan dan energi juga sudah di depan mata. Persaingan geopolitik di antara negara-negara besar dan dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih menuntut kita untuk benar-benar menaruh perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini karena ini adalah masalah eksistensi dari uh, manusia dan sekaligus planet bumi ini. Kerangka kerja ISC dan strategi impact investing bagaimana juga telah memegang peran penting untuk mengakselerasi penerapan keberlanjutan di dalam kehidupan kita hari ini. Ditambah dengan keuangan berkelanjutan sebagai enabling condition, maka kita berharap bahwa upaya untuk mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan itu betul-betul bisa kita raih uh, dan kita wujudkan. Akhirnya, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kami atas nama Panitia mengucapkan sekali terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan tentu kami juga meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini nanti ada hal-hal yang mungkin kurang atau kurang berkenan bagi Bapak-Ibu. Dan kami juga berdoa agar Bapak-Ibu semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik, kemudian mendapatkan manfaat yang apa namanya besar dari keberadaan acara ini dan juga kepada para sponsor yang telah berkontribusi terhadap acara ini PT Pertamina Persero Tbk kemudian Danone Indonesia dan pada PT Petrokimia Gresik kami sampaikan kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah memberikan uh, atau membagi sumber daya yang kemudian memungkinkan acara ini bisa terlaksana dengan lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas welcoming speech dan juga gambaran secara highlight yang telah disampaikan oleh Managing Director Social Investment Indonesia, Bapak Fajar Kurniawan. Bapak dan Ibu peserta ISIF 2022 tentunya dengan tujuan yang mulia diadakannya ISIF 2022. Di tahun ke-7 pada kali ini juga kita akan menyimak keynote speech yang akan disampaikan dengan tema From ESG to Impact Investing, How Sustainable Finance is Shaping the Future of Business yang akan disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Insinyur Rahmantio Isdioso MS. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Mahendra Sirirekar, Ketua OJK atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Anggota Komisi 11 DPR RI atau yang mewakili. Bapak Fajar Kurniawan, Managing Director Social Investment Indonesia, serta undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita mem memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri Nama saya Brahman Tio Istijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Keuangan karena beliau tidak dapat hadir memenuhi undangan dalam acara ini karena ada komitmen lain yang bersamaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Social Investment Indonesia yang sudah mengundang kami Kementerian Keuangan dalam acara Indonesia Social Investment Forum 2022 yang kali ini mengambil tema From ESG to Impact Investing How Sustainable Finance is Shaping the Future of Business. Bapak Ibu yang kami muliakan. Masyarakat dunia termasuk Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Setelah tantangan pandemi Covid-19 mereda, kita dihadapkan pada tantangan resesi ekonomi, kemudian geopolitik yang juga belum mereda, dan juga tantangan terhadap perubahan iklim yang semakin nyata dan terasa dampaknya. Dampak luar biasa pandemi 19 COVID-19 dan ancaman lanjutan dari krisis perubahan iklim mendorong pergeseran arah kebijakan dunia menuju kebijakan yang lebih hijau dan biru. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan juga fokus pada upaya pengelolaan risiko dan pencegahan kerugian yang lebih signifikan di masa mendatang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa investor dan sumber pembiayaan lain juga mulai bergeser selera mereka ke arah investasi yang lebih berkelanjutan. Para pemilik dana dan sumber pembiayaan mempertimbangkan bagaimana investasinya mendukung pencapaian tujuan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Sejalan dengan perubahan tersebut, Indonesia juga berkomitmen kuat untuk memerangi krisis perubahan iklim. Tahun ini, melalui dokumen NDC, Indonesia kembali melakukan revisi target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89 persen dengan kemampuan nasional dan 43,2 persen dengan dukungan internasional ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal. Di tahun ini, Kementerian Keuangan melengkapi kebijakan fiskal terkait perubahan iklim dengan peluncuran ESG framework dan manual untuk dukungan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur dan peluncuran Energy Transition Country Platform. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, inisiatif ESG telah diawali sejak tahun 2020. Hingga pada akhir tahun 2021, Kementerian Keuangan dengan dukungan para development partners, UNDP, Bank Dunia, mengembangkan ESG Framework dan ESG Manual. Keduanya diluncurkan pada 12 November 2022 oleh Menteri Keuangan di Bali sebagai bagian dari rangkaian acara G20 Summit. Ini menandai bahwa agenda-agenda G20 banyak mengangkat isu pembangunan berkelanjutan ditindaklanjuti secara nyata dalam konteks nasional. Manual ESC memberikan panduan tentang penerapan kerangka framework ESG dan untuk memastikan penyediaan infrastruktur memberikan dampak ekonomi yang positif. Kedua dokumen tersebut juga memberikan panduan untuk meminimalkan potensi dampak negatif infrastruktur terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kegiatan mitigasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Inisiatif ini juga mencerminkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, inklusif, dan transparan di Indonesia, Indonesia, khususnya di bidang pembiayaan infrastruktur. Kami juga melakukan benchmark kerangka kerja dengan prinsip dan pedoman ESG yang berlaku di internasional. Agar kedua dokumen dapat dilaksanakan, kami di Kementerian Keuangan juga menyadari pentingnya untuk mempertimbangkan konteks lokal. Indonesia, kedua dokumen tersebut juga dilengkapi secara terinci mengenai implementasi ESG di dalam proyek infrastruktur. Bapak dan Ibu sekalian, yang kami muliakan, kami meyakini implementasi ESG dalam pembiayaan infrastruktur setidaknya akan membawa beberapa manfaat penting. Pertama, inisiatif ESG akan memungkinkan para stakeholders untuk mematuhi peraturan, dan standar lingkungan yang berlaku. Pemilik proyek dapat secara proaktif menilai risiko ESG sebagaimana diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan akan memudahkan investor untuk memenuhi standar ESG internasional. Kedua, implementasi ESG memungkinkan kita mendapatkan infrastruktur yang berkualitas Aspek lingkungan akan dikelola secara memadai, masyarakat terdampak akan diperlakukan secara adil, dan keputusan akan dibuat secara transparan dengan cara yang tepat. Ketiga, akses terhadap pembiayaan yang favorable karena banyak lembaga pembiayaan yang mulai mensyaratkan ESG dalam penyaluran pembiayaannya. Keempat, implementasi ESG membantu pemilih proyek melipat dan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi yang lebih baik sehingga meningkatkan penerimaan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur. Selanjutnya mengenai energi mekanisme country platform dapat kami sampaikan bahwa komitmen kuat Kementerian Keuangan dalam mendukung net zero emission juga diwujudkan melalui peluncuran platform Energy Transition Mechanism Country Platform ini pada tanggal 14 November 2022. Sebagai sebuah platform, ITM Country Platform akan difungsikan untuk menampung sumber pembiayaan publik, swasta, dan filantropis yang akan diarahkan untuk membiayai dua hal, yakni early retirement pembangkit berbasis batu bara dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Platform tersebut dikelola oleh PT Sarana Menteri Infrastruktur. Platform tersebut juga diharapkan dapat memperkuat platform blended finance yang sudah ada dan berjalan sebelumnya, yakni SDG Indonesian One. Dengan country platform ini, pemerintah sebagai katalis pembiayaan untuk menciptakan proyek-proyek yang tebal diharapkan dapat diwujudkan. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, dua inisiatif yang kami sebutkan tadi melengkapi sejumlah kebijakan Kementerian Keuangan dalam mengantisipasi perubahan iklim yang telah diluncurkan sebelumnya seperti carbon trading dan penciptaan instrumen pembiayaan hijau berkelanjutan seperti green sukuk dan SDG bond. Sebelum kami akhiri keynote ini khususnya terkait dengan ESG, kami ingin menekankan bahwa kebijakan ESG perlu dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan dampak positif infrastruktur dan sekaligus memperluas akses pembiayaan swasta. Selain itu, inisiatif peluncuran ESG ini merupakan awal dari perjalanan panjang. Oleh karenanya, tembok dan manual. Perlu terus diperbaiki dan dikembangkan agar tetap sejalan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan investasi. Oleh karena itu, kami terbuka untuk menerima masukan, saran, dan pemikiran dari acara Forum Visit pada dua hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparan keynote speech yang telah disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Bapak Insinyur Brahmantio Isdioso MS. Nah Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia tentunya selama dua hari mengikuti acara ISIF 2022 kali ini, kita akan mengikuti berbagai macam tema spesifik dan spesial. Tentunya setiap tema ini harus Bapak dan Ibu simak karena akan ada giveaway hadiah spesial kepada Anda peserta yang berpartisipasi aktif dalam penanya. Dan tentunya apresiasi ini akan diberikan di setiap sesinya. Untuk itu Bapak dan Ibu harus wajib sekali tidak boleh skip untuk mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh setiap narasumber. Kita akan segera memasuki pada pleiner yang pertama dengan tema ESG Regulation Navigating the ESG Journey. Dan tentu saja pada momen kali ini setiap penanya atau best questioner akan dipilih tiga questioner atau tiga penanya. Untuk itu yang memenangkan Best Questionnaire kali ini nanti akan diumumkan pada pukul 15.15 .15 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai dari pagi hari ini setelah opening hingga sore hari nanti Anda senantiasa mengikuti acara dan kita tentunya juga akan memberikan jeda sejenak di siang hari nanti. Langsung saja kami akan undang secara online moderator yang akan memandu pada sesi plenary kita yang pertama yaitu Senior Advisor Social Investment Indonesia Bapak Wahyu Aris Darmono. Kami silakan. Pada sesi pelimer yang pertama ini Bapak dan Ibu, sekali lagi temanya adalah ESG Regulation, Navigating the ESG Journey yang akan diisi oleh para narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Bapak Adi Pratomo. Kemudian narasumber yang kedua adalah Director of the East GDS Center Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Zuzi Ana SSIMSI. Dengan hadirnya dua narasumber dengan kompetensi yang berbeda akan melengkapi sesi awal kita di hari pertama ini dalam ISIF e 2022. Tentunya, setiap tema nantinya akan mengisi banyak sekali topik-topik pembahasan di mana Anda bisa langsung berpartisipasi aktif dalam bertanya, berdiskusi, atau mungkin Anda nanti juga, jika masih ada waktu yang memungkinkan, Anda pun bisa melakukan sharing session pada akhir setiap pemaparan materi para narasumber. Sekali lagi kita akan undang moderator yang akan memandu planner yang pertama pada sesi kali ini yaitu Senior Advisor Social Investment Indonesia Bapak Wahyu Aris Darmono. Selamat pagi. Mbak Pani. Apa kabar Pak Aris? Baik sehat, Mbak Pani dan lain-lain bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa di Surabaya Bapak. Baik untuk sesi planner yang pertama kami serahkan kepada Pak Aris silakan Pak. Terima kasih Mbak Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya! Senang sekali bertemu dengan Anda kembali setelah setahun yang lalu. Sebagian dari Anda, saya eh, merasa cukup familiar, ya, sudah bertemu tahun lalu. Dan tahun ini, di penghujung tahun ini, kita bertemu lagi, membicarakan tentang ESG lagi, namun dalam kerangka yang lebih menarik, kelihatannya karena makin ramai urusan ESG. Di tahun ini, untuk sesi pertama ini telah hadir bersama kita Profesor Dr. Susiana, beliau adalah Direktur dari SDG Center Universitas Pajajaran ya Prof. Ketemu lagi kita, kemudian juga ada Pak Adi Pratomo, Anda semua sudah mengenal beliau sebagai sekarang Kepala Divisi Penilaian Perusahaan ya Pak Adi di BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai pengantar, ini Prof dan Pak Adi, eh, kita setahun ini makin rame banget ya urusan ESG eh, begitu. Animo perusahaan untuk di rating juga meningkat. Sebagian BUMN rame-rame membuat eh, apa namanya ESG eh, roadmap bahkan gitu ya. Dan sebagiannya yang belum listing mempertimbangkan gimana nih kalau listing kan udah mau di rating, kenapa nggak sekalian listing begitu ya? Tapi di lain sisi ya masih ada urusan soal sustainability sebetulnya ya yang perlu diberesin. Juga ada Pak Presiden sudah uh, membuat semacam peraturan atau perpres ya kalau nggak salah ya percepatan pencapaian SDGs gitu. Mas Fajar tadi juga di awal sudah menyampaikan uh, banyak concern. Uh, di tengah concern itu ESG ini makin ramai. Dan terakhir saya melihat ada dokumen dari Pak, Pak Bram ya kayak nggak salah dari Kementerian Keuangan, dokumen tentang eh, ESG guideline ya, Pak. Gitu ya. Bahkan sudah lengkap juga dengan dengan sektornya. Ini jadi makin menarik sekali di di urusan eh, regulasi. Nah, untuk kepentingan inilah terutama eh, bagaimana eh, regulasi ini nanti Uh, bisa memberikan arah yang baik uh, dalam urusan ESG di Indonesia, sesi pertama ini didedikasikan untuk itu. Uh, ini saya tawarkan dulu kepada Pak Adi dan Profesor Susini. Apa Pak Adi bagaimana kalau kita uh, persilahkan ladies first Pak untuk menyampaikan ini atau bagaimana saya persilahkan? Pak Adi suaranya belum terdengar, Pak. Halo, sudah ya? terdengar? Sudah, ya. Pak. Oke, okay. monggo aja Pak Aris, silakan. Oke, oh, okay. baik <laughs> <Woy>, ya, Pak. <laughs> silakan, Profesor Susi. Uh, kami, kita berikan waktu sekitar 20, 20 menit sampai 30 menit untuk memaparkan uh, pendapat Profesor soal uh, ESG uh, regulation ini. Kami persilahkan. Oke, okay, uh, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin dikasih nah. tahu cuma 20 menit sampai maksimum 20 menit ya. Tapi <laughs> ya waktu cukup banyak karena ternyata membicaranya hanya ya. Waktunya okay. sampai jam 12 nanti, Prof. Iya, <laughs> jadi bebas, agak bebas yang okay. menyampaikannya Bisa lebih banyak poin-poin yang disampaikan. Silakan. Prof. Terima kasih Pak Wahyu, Aryo Aris Darmono. Ini dari Senior Advisor Social Investment Indonesia. Juga selamat pagi pada dari uh, Pak Ramantio dari Kemenq juga di sini ada teman-teman dari uh, Social Investment Indonesia dan tentunya dari uh, semua peserta uh, pada hari ini baik yang secara daring maupun secara luring Selamat pagi salam sehat buat kita semua tentang uh, hari ini saya mungkin akan membahasnya dari sisi uh, SDGs ya jadi termasuk juga bagaimana nih ESG ya, kaitannya dengan SDGs dan tentunya ada pertanyaan yang sangat mendasar ya mengenai apakah esG ini bisa uh, mensupport ya secara keseluruhan implementasi dari SDGs yang tentunya menjadi salah satu apa istilahnya tujuan yang ingin kita capai di tahun 2030. Nah untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Saya bisa lebih santai nih ya. Oke. Nah uh, tema yang akan saya bawakan pada hari ini lebih kepada uh, bagaimana kita bisa melihat dari sisi mungkin saya nggak terlalu banyak mengenai regulationnya ya tapi akan saya bahas sedikit saja mungkin dari, nanti dari uh, pembicara yang lain tentunya uh, memberikan materi yang lebih detail mengenai hal ini jadi saya akan menjelaskan sedikit atau memberi sharing ya mengenai peran sektor bisnis dalam memperkuat kolaborasi rencana aksi dan implementasi SDGs terkait dengan ESG tentunya gitu ESG Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya kita sudah tahu dan pahami betul ya tentu teman-teman terutama dari sektor bisnis yang sudah memahami bahwa memang sekarang adalah era dari SDGs dan bahkan kita sudah masuk tahun ke 7 ya dari pelaksanaan implementasi dari SDGs ini yang sebetulnya ini adalah secara historikal melanjutkan dari apa yang sudah kita capai. Uh, dari skema pembangunan global sebelumnya yang terkait dengan Millennium Development Goals ya. Jadi memang Millennium Development Goals ini uh, sebelumnya memang lebih banyak berbicara mengenai indeks pembangunan manusia ya. Bagaimana kita ingin memper, uh, apa meningkatkan kesehatan, menghilangkan kemiskinan, uh, kemudian juga mengurangi kelaparan ya. Kemudian juga termasuk pendidikan dan juga um, Sempat disinggung di dalam MDGs ini adalah terkait dengan gender equality dan juga bagaimana uh, kesehatan yang terkait dengan uh, ibu dan anak ya supaya kita bisa mencapai good health and well-being gitu, termasuk juga uh, mencoba menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai penyakit-penyakit ya menular seperti HIV/AIDS, malaria dan juga penyakit-penyakit uh, lain tentunya. Dan uh, rasanya memang kita patut berbangga ya bahwa uh, skema global ini sudah mencatatkan historis yang cukup penting dengan kemajuan-kemajuan dan juga pencapaian-pencapaiannya ya salah satunya adalah pencapaian poverty gitu ya yang cukup uh, luar biasa uh, seperti uh, China berhasil um, apa um, menyelesaikan permasalahan kemiskinannya dalam waktu yang sangat singkat gitu dan juga beberapa negara-negara lain di Asia Tenggara dan juga Asia Timur ya. Walaupun mungkin masih ada PR tersisa untuk negara-negara di sub saharan dan juga berbagai hal yang lainnya tentunya. Nah, apa yang sudah dicapai dan sukses secara global dalam skema MDGs ini tentu dilanjutkan sekarang ya melalui skema SDGs yang cukup lebih lebih ambisius tentunya karena kita punya lebih banyak lagi goal dan yang paling menarik dari apa yang ingin kita capai dalam SDGs ini adalah terkait dengan yang kita sebut sebagai keadilan uh, intergeneration ya karena kita sudah memasukkan goal-goal uh, yang terkait dengan lingkungan hidup ya kemudian juga ada goals yang terkait dengan uh, misalnya masalah perkotaan juga uh, kemudian menambah lagi hal-hal yang terkait dengan tentunya uh, strong and uh, peace justice and strong institution masalah-masalah ya. uh, hukum dan juga governance nah ini yang penting Nah, ini juga yang sebetulnya menjadi tulang punggung dari apa yang kita kenal sekarang sebagai konsep ESG. Uh, ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga perlu kita garis bawahi, ya, mengenai apa sebetulnya yang membedakan MDGs dan SDGs, ya, secara umum gitu. Jadi, SDGs memang uh, lebih luas dan lebih komprehensif, dan lebih banyak lagi menekankan terkait keadilan intra ya. Itu di mana kita juga ingin menyelesaikan masalah ketimpangan ketimpangan pendapatan, ketimpangan uh, gender, ketimpangan berbagai hal ya. Yang ini yang ingin coba diselesaikan itu keadilan intra, -gener intra generation dan juga yang paling penting lagi adalah keadilan inter or, uh, atau antar generasi. Nah, ini yang kita ingin selesaikan masalah-masalah bagaimana kita bisa uh, menjalankan pembangunan yang sustainable ya. Artinya pembangunan yang Uh, bisa mensejahterakan masyarakat sekarang tanpa mengurangi kesempatan bagi uh, apa, uh, generasi yang akan datang tentunya untuk bisa menikmati juga apa yang kita nikmati sekarang ya dan mungkin lebih baik daripada itu sehingga kita memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya karena kita uh, mengikuti ya apa yang sudah disampaikan dalam rulang report di tahun 1987 dan yang penting lagi adalah bahwa SDGs ini menekankan pada people Kemudian prosperity dan juga planet ini yang barangkali tidak sepenuhnya dilengkapi di dalam konsep uh, pembangunan global sebelumnya di, di MDGs ya. Nah uh, kita sekarang sudah sampai tadi juga disampaikan oleh uh, Mas Aris ya bahwa kita sudah sampai pada decade of action di mana kita sudah uh, mulai pada uh, tahapan untuk berkolaborasi dan melakukan aksi-aksi nyata ya, walaupun uh, hasil riset menunjukkan bahwa Uh, hasil riset dari Alan et al di tahun 2018, kayaknya nasdem itu masih lebih banyak di negara -negara, negara negara ya secara umum seluruhan masih berada dalam proses-proses perencanaan gitu ya, kemudian uh, mencari uh, metode gitu ya untuk apa supaya kita bisa uh, melaksanakan implementasi yang uh, baik dan juga bagaimana kita bisa mencapai target-target. Padahal sekarang ini sudah saatnya dimana kita sudah mulai melakukan aksi-aksi yang nyata gitu ya termasuk bagaimana kita bisa melakukan bagaimana tekniknya untuk bisa mencapai target SDGs melalui misalnya untuk goal-goal yang terkait lingkungan hidup ini kita bisa melakukan mitigasi, adaptasi dan juga tentunya kita harus mulai apa mengukur melalui means of implementation gitu melalui pengungkapan laporan dan berlanjutannya. Juga ada berbagai agenda pembangunan, strategi-strategi yang sudah dijalankan ya, diantaranya misalnya untuk lingkungan ini ada pembangunan rendah karbon, pembangunan berkelanjutan iklim, dan juga indikator kinerja lainnya ya, seperti penurunan emisi, penurunan intensitas emisi, dan lain sebagainya gitu. Dan ini tentunya adalah tujuannya untuk supaya kita bisa mencapai agenda global kita yang terkait dengan SDGs dan agenda global lainnya seperti Paris Climate Agreement-nya. Dan ini nggak bisa pekerjaannya dikerjakan hanya sendiri gitu. Oleh pemerintah, itu karena pemerintah, ya, pada dasarnya memang memiliki kemampuan uh, yang sangat terbatas, ya, uh, terutama menyangkut uh, resources, ya. baik itu financial resources maupun human resources, gitu. Sehingga, memang kita butuh adanya kolaborasi, pentahelix, dan ya. ini juga menjadi satu. Uh, karakteristik yang uh, paling penting dari konsep global kita yang uh, sekarang ini yaitu SDGs ya. Jadi kita perlu pemerintah, non pemerintah, ormas, media, akademisi, filantropi dan yang paling uh, apa krusial adalah tentu pelaku usaha gitu. Ini yang paling penting ya karena pelaku usaha ini adalah uh, 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 berperan sekali ya uh, dalam implementasi SDGs karena tadi seperti saya sampaikan bahwa uh, pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya ya alam teknologi, finansial, dan juga tentu manusia gitu. Dan kita tahu ada gap uh, pembiayaan SDGs di negara berkembang itu sekitar 2,5 triliun. Di Indonesia itu sekitar satu triliun US dollar ya. Sementara uh, kita tahu bahwa bisnis itu adalah merupakan institusi yang memiliki peran penting ya sebagai engine of economic growth dan juga menyumbang tenaga kerja yang handal ya sumber daya manusia. Uh, juga menjadi sumber finansial uh, kemudian uh, tentu yang bisa diandalkan dan juga sumber teknologi dan innovationnya di negara berkembang bisnis uh, menyumbang sekitar 60% output uh, ekonomi dan juga sekitar 90% pekerjaan oh, gitu. nah uh, pemerintah itu membutuhkan kolaborasi dengan bisnis ya untuk bisa mensupport keterbatasan mereka melalui supporting SDGs ya. uh, uh, bisnis baik uh, itu melalui core bisnis maupun uh, non-core bisnisnya gitu ya mereka. Nah, di sisi lain, sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, <tuh> bisnis juga sebenarnya sangat berkepentingan terhadap SDGs, karena SDGs dapat dimanfaatkan uh, bagi bisnis ya, itu sebagai, apa, sebagai historical uh, opportunity, sebagai kerangka kerja yang menyeluruh untuk bisa apa membentuk kemudian juga bisa mengarahkan dan tentunya bisa mengkomunikasikan gitu ya dan juga melaporkan strategi tujuan dan kegiatan mereka yang yang nantinya ada dasarnya itu akan memberikan manfaat juga pada bisnis gitu Nah ini yang banyak juga yang tidak menyadari hal tersebut gitu ya. Kita tahu bahwa bisnis atau industri itu tidak mungkin menjadi kuat gitu dan berfungsi di dunia yang semakin meningkat ketimpangannya gitu ya, kemiskinannya dan dan tentu tentu perubahan iklim gitu ya. Jadi kita kemarin juga sudah uh, dan perubahan iklim yang tentunya nanti bisa menyebabkan terjadinya bencana gitu kasus uh, COVID-19 19 sebetulnya jadi wake up uh, wake up call buat kita gitu ya, di mana kita tahu ini sangat memukul sektor bisnis ya, uh, sehingga dengan demikian bisnis memiliki kepentingan uh, pribadi ya, yang melekat pada SDGs gitu uh, uh, untuk supaya bisa merealisasikan tu triliun apa tujuan triliun, triliunan triliunan dolar gitu ya melalui pasar baru. Jika SDGs tercapai, nah ini ini penting ya harus digarisbawahi gitu. Nah dengan demikian uh, bisnis tentu menjadi uh, salah satu tulang punggung SDGs ya. Uh, bulan Juli lalu uh, 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 World Economic Forum di Davos itu uh, ini setengah abad ya setelah uh, WFF di Swiss di 1971 Klaus Schwab itu uh, menyatakan bahwa Keyakinan beliau itu terbukti benar, gitu ya, bahwa uh, bisnis harus melayani semua konstituen, bukan sekedar mencari profit. Gitu, Proofnya apa ya? proofnya itu adalah uh, bisnis sekarang uh, di, uh, di drive of consumer, ya. Dan uh, beliau juga menyampaikan uh, konsep mengenai stakeholder ya, uh, di mana sistem, uh, di mana korporasi itu uh, ber berorientasi. Untuk melayani kepentingan semua stakeholder, gitu ya, stakeholders di antara pemangku kepentingan utama adalah, misalnya, ada ada pelanggan, pemasok, kemudian karyawan, pemegang saham, dan juga tentu komunitas lokal. Ya, jadi di bawah sistem ini, tujuan perusahaan itu adalah sebetulnya uh, ingin mencapai uh, atau menciptakan long term, uh, mengungkapkan berbagai program-program yang ingin mereka lakukan terkait dengan isu yang dihadapi, gitu, kemudian di bidding. Dan kemudian, uh, bis bisnis mana yang bisa memperoleh uh, untuk melakukan program-program itu yang membantu pemerintah dengan uh, berbagai spesifikasi aturan, kemudian juga financial commitments, dan juga tanggung jawab publik, dan, uh, dan, dan tentunya private sector. Gitu. Jadi, itu saja. Mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, uh, mudah-mudahan bisa bermanfaat, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Terima kasih. banyak, Prof. Uh, setelah mendengar pemaparan Prof. Susi, Pak Adi, ini banyak hal menarik ya, terutama nanti kalau dikaitkan, karena tadi juga Prof. Susi menyampaikan soal indeks nih, gimana sih perannya gitu. Ada satu hal yang, ya saya akan manfaatkan privilege saya sebagai moderator tentunya ya, untuk menggaris bawahnya, atau bahkan mungkin bertanya lebih dulu, tapi nanti ada sesi tanya-jawab. Uh, anda semua para hadirin, saya lihat di chat roomnya. Sayangnya saya nggak bisa nulis di chat room. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti juga kalau ada yang lain yang ingin bertanya ke Pak Adi, dipersilahkan ditulis. Nanti ada uh, admin yang akan kolek pertanyaan yang nanti juga akan ditampilkan. Tapi sebelum itu saya mau menggarisbawahi dulu karena saya nggak bisa nulis di chat karena ada soal agregat, agregat confusion juga ya Prof. Susi ya di urusan yeah. ISG gitu ya, Pak Adi gitu. Dan tadi itu agak mengejutkan saya juga gitu. Eh, apa Memberikan eh, sesuatu yang rada shocking juga sebetulnya menurut saya ketika Prof. Susi menyatakan soal market failure ya sebetulnya. Jangan-jangan nih gitu ya, urusan ISG yang terlalu ketat, yang terus terang saja ini kan sudut pandang investor gitu ada urusan aggregate confusion juga jangan-jangan malah berkontribusi makin gede terhadap market value gitu ya. Nah, nanti kita <laughs> lihat lah ya ini jadi hal jadi hal menarik juga gitu. Terlebih lagi juga kan di 2030 udah selesai SDGs gitu ya. Nanti apa iya kalau kita lakukan sesuatu di Indonesia gitu gimana urusan ESG ini dalam urusan percepatan uh, pencapaian SDGs kontribusi uh, perusahaan gitu, terhadap SDGs apa iya cukup waktunya belum lagi kalau yang baru mulai gitu kan mau bikin entah transisi entah apa namanya begitu ya untuk uh, berkontribusi terhadap pencapaian SDGs tapi saya pikir uh, mari kita simak dulu apa yang uh, terjadi di capital market terutama dalam uh, ketika ESG ini makin ke sini makin intens gitu ya Pak Adi ya. Mungkin juga nanti eh, apakah ada regulasi baru atau regulasi yang terkait juga eh, soal eh, antara eh, capital market dengan sustainability dengan SDGs dan lain-lain. Mari kita simak. Eh, saya dapat warning dari anu dari admin begitu. Eh, mungkin pertanyaan akan banyak jadi Mohon maaf untuk Pak Adi kembali ke 20 menit Pak, jadinya ya, jatahnya Pak. Tapi nggak apa-apa akan slide Bapak ada sekitar 20 Pak ya. ya Oke, okay, baik. silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin uh, saya uh, minta izin dulu untuk sharing. Uh, ada teman kami yang sharing gitu ya. Tapi uh, kami juga terima kasih juga kepada Profesor Susi jadi... Saya uh, juga tahu gitu kira-kira highlight-highlight apa gitu yang bisa, bisa kami di bursa da uh, dapat gitu ya dari presentasi dari Bu Susi. Mungkin pertama-tama saya boleh sharing uh, terkait dengan uh, apa yang terjadi di uh, capital market yang tadi disebutkan oleh Pak Aris. Mohon izin dulu, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, mungkin, uh, salam sejahtera, uh, salam sehat bagi kita semua. Mungkin pertama-tama saya uh, berharap Bapak dan Ibu semua dalam kondisi yang sehat, sehingga ya, dapat hadir di sini untuk uh, berdiskusi gitu ya terkait isu penting untuk masa depan kita semua. Gitu. Uh, sebuah kehormatan buat saya gitu ya dan kami Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bagian dalam event hari ini, yaitu from ESG to Impact Investing, how sustainability. Uh, finance is shaping the future of business dalam rangka mendukung perkembangan lingkungan sosial dan tata kelola. Uh, saya sangat berterima kasih sekali juga kepada Indonesia Social Investment Forum yang menyelenggarakan dan menjadi host event untuk mendiskusikan nih tren ESG bukan tren sih sebenarnya ini udah mulai kebutuhan gitu ya serta implementasinya ke depan. Ini juga merupakan bagian dari inisiatif global ya Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kesadaran dari para pelaku bisnis yang penting untuk menerapkan ESG eh, yang akan berpengaruh pada tren investasi dari investor lokal maupun global. Kehadiran eh, saya di sini menunjukkan bahwa kami di bursa juga mendukung ya tidak hanya pengembangannya saja, tapi juga insya Allah penerapan dari ESG. Eh, pada pelaku bisnis dan menyelaraskan mungkin aspek ESG pada bisnis mereka. Terlebih lagi kegiatan tersebut dapat ditunjukkan dalam uh, sustainable report yang uh, sudah diatur, uh, sudah ada pedomannya, dan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasinya di pasar modal Indonesia. Mungkin slide pertama, next ya. Yeah. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, uh, Mungkin prinsip internasional, uh, saya mulai dari prinsip internasional dulu yang mendasari Sustainable Report adalah mungkin uh, tadi juga sudah disebutkan oleh uh, Profesor uh, Susi gitu ya, ada Paris Climate Agreement di tahun 2015 yang melahirkan komitmen net zero transition. Uh, mungkin selain itu di 2011 PBB juga telah menyetujui standar global yang mencegah serta mengadres risiko hak, hak asasi manusia terhadap kegiatan bisnisnya. Nah, kemudian uh, prinsip lainnya adalah Sustainable Development Goal yang menar menargetkan uh, tujuan keberlangsungan bagi lingkungan, sosial dan governance di 2030. Uh, kemudian beberapa representatif organisasi di dunia memformulasikan beberapa guide di atas agreement ini ke dalam dunia bisnis. Nah, ini contohnya ada Equator Principles Association, ada International Finance Corporation, dan Principle for Responsible Investment yang didukung oleh PBB. Nah, dalam level nasional di Indonesia, itu terdapat Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca yang merupakan salah satu contoh dukungan Indonesia terhadap Paris Agreement. Kemudian OJK juga telah merumuskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini ke dalam Sustainable Finance Roadmap pada POJK 51 2017 mengenai Sustainable Finance dan Sustainability Reporting serta Green Taxonomy. Selain itu juga terdapat Perpres nomor 59 tahun 2017 terkait pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat Kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dari 2017 hingga 2030, yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Kemudian, juga terakhir terdapat juga panduan investasi lestari BKPM yang diluncurkan kemarin di sela-sela penyelenggaraan G20 November 2022. Next, mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin berik, berikut ini adalah pedoman IDX dalam pelaksanaan keuangan eh, berkelanjutan atau sustainability report. Yang pertama mungkin eh, perihal penerapan sustainable finance bagi institusi keuangan, penerbit dan perusahaan publik melalui POJK nomor 51 eh, tahun 2017. Eh, kemudian OJK juga mengeluarkan sustainable finance roadmap fase 1 untuk tahun 2015 sampai 2019 dan fase 2 untuk tahun 2021 sampai 2025. Selain itu juga OJK mengeluarkan Indonesia Green Taxonomy edisi 1 tahun 2022 sebagai pedoman industri keuangan. Nah, selain itu ada pedoman juga dari World Federation of Action. Kami sebagai salah satu anggota dari World Federation of Exchange Bursa menerapkan lima aspek sustainability sebagaimana yang telah diluncurkan oleh WEV pada tahun 2018 yang meliputi aspek-aspek. Pertama mungkin edukasi terhadap important, uh, apa pentingnya isu-isu sustainability. Kemudian ada ketersediaan informasi ESG. Uh, bekerja sama dengan stakeholder untuk isu-isu keuangan berkelanjutan dan uh, menyediakan produk dan pasar terkait produk-produk keuangan berkelanjutan. Uh, kemudian ada support juga dukungan untuk usaha-usaha terkait sustainability dalam bentuk internal governance dan uh, proses maupun prosedur operasional. Nah uh, selain itu juga sebagai anggota dari uh, Sustainable Stock Exchange Initiative uh, sejak April 2019 IDX senantiasa Uh, mungkin mendukung implementasi prinsip ESG di kapital market Badan Ibu. Uh, terdapat enam fokus yang di, sudah diatur uh, oleh Sustainable Stock Exchange. Pertama adalah gender equality, decent work and economic growth, leaders and equalities, uh, responsible consumption and production, climate action, serta partnership for the goals. Next mungkin ini Bapak Ibu dan uh, Bapak Ibu sekalian mungkin berikut kami sampaikan perkembangan maskon dari sustainable finance di pasar modal uh, mungkin karena uh, poin-poinnya terlalu banyak kami coba untuk highlight aja gini ya di mana-mana poin di mana uh, bursa terlibat ya uh, mungkin sustainable finance di Indonesia sebetulnya telah dimulai sejak 2012. Dimulai dengan Indonesia menjadi pendiri sekaligus eh, anggota dalam Sustainable Banking Network yang diprakarsai oleh IFC dan World Bank. Kemudian, partisipasi IDX sendiri dimulai pada tahun 2018, yang ditandai dengan dukungan terhadap pengembangan dan eh, peluncuran green bond di Indonesia, dan juga keikutsertaan pada climate change bonds initiative partner program. Kemudian dilanjutkan tahun 2019, di mana IDX menjadi bagian dari Sustainable Stock Exchange. Uh, kemudian tahun 2020, IDX uh, ESG Leaders Index itu diluncurkan. Ini bekerja sama dengan pemerintah Sustainalytics. Selain itu, pada peraturan 1B yang juga baru diluncurkan pada tahun tersebut, terdapat uh, bursa juga memberikan insentif untuk penerbitan green bond. Nah, sertaan IDX dalam usaha terkait sustainable finance pun berlanjut pada 2021 Bapak dan Ibu di mana IDX meluncurkan juga IDX eh, SG My, microsites sebuah platform yang bertujuan untuk eh, meningkatkan ya, liter, literasi investor terhadap isu sustainability serta mendorong perusahaan dalam usaha, -usaha untuk mengarah ke eh, sustainable Oke, okay, selanjutnya uh, berikut ini, uh, next mungkin ya. Yeah. Uh, berikut ini kami uh, sampaikan juga, Bapak dan Ibu sekalian, inisiatif-inisiatif dari IDX untuk penerapan dari ESG dan Sustainable Finance dengan melaksanakan lima kategori dari program yang sesuai dengan lima prinsip dari. Sustainability, World of federation, exchange untuk mendukung peraga uh, shifting, ya, ke arah sistem keuangan yang lebih sustainable dan inklusif. Uh, pertama adalah mungkin terlibat bersama stakeholder untuk menerapkan sustainable finance. Nah, di sini bursa membangun kelompok hubungan, dan kolaborasi yang erat dengan lembaga terkait mungkin uh, ada beberapa untuk mencapai uh, sustainable finance bersama-sama. Kemudian adalah menyediakan infrastruktur baik pasar maupun produk. Pertama itu bursa menyediakan kesempatan untuk UMKM untuk dapat tercatat, serta juga menyediakan inkubator yang memberikan bantuan untuk startup-startup yang baru memulai gitu ya untuk memiliki apa untuk memiliki kesempatan untuk dapat tumbuh untuk dapat sustainable dengan program program inkubasi yang dapat mempersiap mempercepat juga gitu ya untuk persiapan IPO IPO dari startup startup tersebut gitu ya. Kemudian bursa juga mendukung produk hijau dan yang berhubungan dengan ESG juga menyediakan 45 indeks ESG dan insentif untuk produk hijau Uh, untuk inisiatif di masa depan, ya, uh, untuk infrastruktur, insya Allah, bursa sudah menyiapkan, mungkin ya, sudah mulai uh, mengembangkan gitu ya, sistem perdagangan karbon dan informasi ESG rating di, di uh, website bursa. Kemudian, uh, untuk penerapan with corporate governance pada uh, internal bursa itu ada bursa menerapkan beberapa uh, sistem ISO ya untuk mem, standar ISO untuk memastikan implementasi dari GCG di bursa sendiri gitu ya sesuai dengan standar global uh, keempat mungkin edukasi kepada stakeholders bapak dan ibu bursa ini juga mempromosikan literasi atas sustainable finance dan inklusi kepada stakeholders bursa khususnya ini adalah perusahaan tercatat dan anggota bursa dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait. Kemudian lima itu adalah akses informasi di mana bursa mengusahakan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi yang tidak seimbang atau asimetrik untuk investor dengan mengembangkan platform informasi yang meningkatkan distribusi informasi baik dari perusahaan tercatat dari eh, apa eh, dari anggota bursa gitu ya. Uh, agar uh, informasi ini efisiensi dan efektif distribusinya. Sekaligus juga tepat waktu dan reliable kepada publik. Uh, berikutnya mungkin kami akan uh, sedikit meng-highlight terkait dengan uh, indeks yang ada, yang terkait dengan ESG yang ada di Bursa. Di sini uh, tujuannya memang untuk memandu investor mungkin dalam investasi berbasis ESG. Dan juga sekaligus mempromosikan perusahaan gitu ya dalam uh, untuk mengikuti praktek-praktek yang ada dalam prinsip ESG. Nah, IDE sudah uh, meluncurkan lima indeks berbasis ESG. Pertama-tama adalah indeks kehati merupakan indeks yang ESG yang mungkin paling uh, tua gitu ya, yang diperkenalkan di tahun 2009. Uh, penyedia penilai ESG-nya uh, adalah Yayasan Sri Khati dengan konstituen uh, indeks itu sebanyak 30. Kemudian indeks ESG Leaders yang diluncurkan di tahun 2020 ini dengan penyedia uh, penilaian ESG-nya adalah Sustainalytics. Uh, kami bekerja sama dengan lembaga tersebut. Konstituennya uh, indeksnya adalah sekitar 25. Dan uh, ketiga adalah indeks ESG Sector Leaders IDX kehati ini diluncurkan di 2021 uh, dengan penyedia penilaian uh, ESG-nya adalah Yayasan Seri kehati juga uh, jumlah konstituennya ini uh, tidak tetap jadi uh, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu gitu ya kemudian ada indeks ESG Quality juga 45 IDX kehati ini diluncurkan juga di tahun 2021 sama uh, penyedia penilaian ESG-nya juga sama yaitu Yayasan Kahati. Uh, jumlahnya uh, konstituannya ini adalah 45 saham. Uh, terakhir kami uh, yang paling baru adalah uh, indeks IDX LQ45 Low Carbon Leaders yang diluncurkan di 2022 dengan uh, penyedia penilaian uh, indeks apa dengan ESG-nya adalah Carbon Emission Int uh, Intensity Scope 1 uh, plus 2 eh uh, kurang kurang lebih itu sah, uh, adalah 45 saham juga. Mungkin uh, serupa dengan ESG uh, Quality 45 IDX KHT. Uh, next mungkin ini mungkin uh, lebih kepada uh, gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian uh, bagaimana kami uh, melakukan uh, proses penyusunan IDX ESG Leaders gitu ya, di mana IDX bekerja sama dengan uh, ID, ESG Rating Provider yaitu Sustainalytics. Pertama itu uh, kami dapat sampaikan memang populasi yang digunakan adalah sebatas dengan konstituennya adalah dari uh, populasi yang ada di uh, populasi saham yang tercatat uh, dia ada di indeks IDX uh, 80 nah kemudian dari 80 perusahaan tersebut uh, ini diberikan peringkat berdasarkan kriteria dari ESG Risk dari Sustainalytics. nah hasil dari proses pemeringkatan ini ini uh, kebetulan terbagi ada beberapa level ya Bapak dan Ibu negligible low medium high dan uh, severe nah kemudian ada perusahaan tercatat yang uh, mungkin mendapatkan level esg nya risk uh, apa risk levelnya itu high atau severe itu uh, kami uh, keluarkan gitu ya dari dari perhitungan uh, kemudian sisanya pun itu dipilih dua uh, 25 perusahaan saja yang uh, tertinggi dari uh, uh, level apa uh, level ISG risk uh, ratingnya nah dari situ terpilih indeks ESG Leaders uh, pemilihan konstituen ini dilakukan setiap bulan Maret dan September itu biasanya kami melakukan uh, apa perubahan yang uh, besar terkait dengan konstituennya dan uh, setiap Juni dan Desember biasanya uh, ada perubahan minor ini terkait lebih kepada uh, bobot ya bobot dari masing-masing uh, sahamnya Uh, dengan adanya indeks ESG Leaders ini uh, dapat digunakan oleh manajer investasi uh, baik lokal maupun global ya Bapak dan Ibu sebagai underlying dari uh, ETF maupun reksadana. peringkat uh, yang dikeluarkan Sustainalytics sendiri terlepas dari penggunaan untuk indeks dapat menjadi panduan juga bagi glo uh, global investor gitu ya, uh, global fund atau local fund gitu ya sehingga dapat meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia hopefully bagi perusahaan yang tercatat di IDX 80 sendiri yang tidak terpilih mungkin ya ke dalam indeks ESG, di sini kami harapkan sih terpacu untuk dapat melakukan perbaikan mungkin dalam penerapan aspek-aspek ESG -aspek pada bisnisnya. Next mungkin uh, saya tidak akan terlalu detail terkait dengan Uh, hal ini mungkin ini lebih kepada isu-isu ya Bapak dan Ibu ini menjabarkan daftar isu-isu terkait ESG yang digunakan oleh sustainability dalam menyusun ESG risk rating ini terdapat 20 ESG isu mulai dari access to basic services bribery and corruption hingga resource use nah ada pun enam corporate governance aspek juga masuk penilaian seperti board and management quality and integrity hingga stakeholders governance sebagaimana bapak ibu dapat lihat pada slide uh, berikut ini. Oke okay. next mungkin uh, ini grafik uh, grafik berikut ini uh, perusahaan tercatat uh, dapat dilihat ya bapak dan ibu sekalian perusahaan tercatat semakin uh, baik gitu ya uh, aware gitu ya. Uh, terhadap risiko ESG, terutama perusahaan-perusahaan yang berada di dalam uh, kategori uh, masuk dalam uh, pemilihan indeks IDX80 dan sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip ESG -prinsip dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil risk rating perusahaan yang semakin menurun setiap tahunnya, di mana uh, semakin kecil uh, risk ratingnya itu semakin baik. Kira-kira uh, pada grafik uh, di sebelah kiri, rata-rata dari ISG risk rating perusahaan di uh, apa di IDX80 ini mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini merupakan hal yang baik, ya Bapak dan Ibu, karena semakin rendah rating maka semakin rendah pula exposure perusahaan tersebut terhadap risiko ISG. Sedangkan pada grafik yang sebelah kanan ini terjadi peningkatan pada perusahaan yang memperbaiki ESG risk ratingnya dari 20 ke 2020 ke 2021 di IDX 80. Uh, semakin banyak perusahaan uh, IDX uh, yang masuk dalam indeks IDX 80 yang memiliki rating legible ke medium gitu ya Bapak dan Ibu. Ah, berikut ini lebih kepada green bond. Jadi ya di pasar modal Indonesia sejak diterbitkannya POJK nomor 60 tahun 2017 terkait green bond, saat ini sudah tercatat tiga produk green bond yang ada di Bursa Efek Indonesia. Pertama adalah PT Sarana Multi Infrastruktur yang bondnya bernilai 500 miliar di tahun 2018 kemudian ada PT Bank Negara Indonesia Persero TBK yang bernilai eh, bondnya bernilai 5 triliun di tahun 2022 dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK yang eh, eh, nilainya dua setengah triliun di tahun 2022. Nah, kalau Bapak lihat gitu ya jarak penerbitan antara penerbitan green bond pertama ke penerbitan kedua itu butuh waktu yang cukup lama ya Bapak dan Ibu yaitu sekitar empat tahun untuk hal tersebut maka uh, kami gitu ya bersama OJK dan regulator-regulator uh, lain ini sudah berdiskusi dan mengevaluasi kondisi ini uh, di mana uh, kira-kira mencari solusi untuk mendukung penerbitan produk terkait ESG di pasar modal Indonesia. Uh, selain itu juga saat ini jumlah penilai di Indonesia sendiri gitu ya, penilai ESG uh, di Indonesia Uh, yang akan digunakan untuk uh, apa, penerbitan Green Bond itu juga, uh, alhamdulillah, terus bertambah. Bapak dan Ibu, sebelumnya asesor itu biasanya dari luar, gitu ya. Namun sekarang, terdapat juga asesor lokal seperti misalnya SDGs Hub Indonesia UI yang itu yang digunakan untuk uh, penerbitan uh, bond, Green Bond. Uh, kemudian sehubungan dengan bagian dari inisiatif mendukung penerbitan uh, green bond, baik di OJK dan IDX itu, uh, kami menyediakan insentif kepada penerbit supaya lebih ramai ya, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Di OJK sendiri insentif tersebut uh, terdapat pada POJK nomor 60 tahun 2017 terkait penerbitan dan persyaratan green bond. OJK memberikan diskon pungutan atas biaya pendaftaran Green Bond menjadi sebesar 25 persen eh, uh, saja gitu ya Bapak dan Ibu. Sedangkan kami di bursa itu uh, mendukung penerbitan Green Bond melalui eh, uh, diskon gitu ya eh, uh, untuk biaya eh, uh, annual listing fee-nya yang dikenakan hanya 50 persen. Nah itu hal ini tercantum pada uh, peraturan kami di uh, peraturan nomor 1B terkait pencatatan efek bersifat hutang. Nah, Bursa sih berharap dengan insentif gabungan ini eh, dengan duga juga dengan dukungan terus menurut eh, menerus dari regulator gitu penerbitan green bond di masa depan juga akan meningkat. Berikutnya mungkin terkait dengan sustainability reporting ya Bapak dan Ibu. Uh, dapat kami sampaikan bahwa ya, memang ini peraturannya dari OJK. Itu OJK secara bertahap telah mewajibkan bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk menyusun sustainable finance action plan dan menerbitkan sustainability uh, sustainable report. Uh, hal tersebut itu tertuang pada sustainable finance roadmap yang di dalamnya mengatur rujukan dari dan panduan laporan keberlanjutan yang diatur dalam pertama itu POJK 51 eh, tahun 2017 mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik kemudian eh, ada juga SEOJK nomor 16 tahun 2021 yang merupakan pedoman lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik eh, secara bertahap eh, seperti tabel eh, terlihat di pada slide ini untuk bank skala besar yaitu yang e, kategorinya adalah bank buku 3, 4 dan bank asing itu ditetapkan periode pelaporannya mulai pa, e, pada 2019. Kemudian bank skala sedang dan kecil itu kategori bank buku 1 dan 2 serta perusahaan publik dan tercatat skala besar dengan aset di atas 250 miliar itu ditetapkan periode pelaporan 2020 Kemudian untuk perusahaan publik tercatat untuk medium dengan aset antara 50 miliar hingga 250 miliar rupiah itu ditetapkan periode pelaporannya 2022 sementara perusahaan publik tercatat kecil dengan aset di bawah 50 miliar ditetapkan periode pelaporannya di 2024 nah khusus penyampaian sistem Sustainable Report 2021 ini diberikan relaksasi Bapak dan Ibu hingga 31 Mei 2022. Ini berdasarkan juga dengan oleh SEOJK nomor 4 tahun 2022. Nah, berdasarkan bisa dilihat pencapaiannya ya kira-kira berdasarkan penyampaian sustainable report oleh perusahaan publik tercatat itu ya terdapat kenaikan setiap tahunnya untuk sustainable, sustainable report tahun 2020 yang disampaikan pada Desember 2021, angka presentasinya itu masih 20 persen, Bapak dan Ibu. Tapi uh, untuk yang uh, tahun 2021, ini yang kebetulan diberikan uh, kelonggaran uh, hingga 31 Mei 2022, angka, present, uh, angka presentasinya mencapai 71 persen. Uh, sedangkan diukur di tahun uh, di Uh, per 30 Juni 2022, angka persentasenya juga sudah, uh, bertambah. Bapak dan Ibu menjadi 76%. Oke, okay, uh, next, mungkin uh, ini lebih terkait kepada kerjasama kami, Bapak dan Ibu sekalian. Uh, ini adalah liputan-liputan seminar yang telah dilaksanakan oleh Bursa, jadi Bursa juga menyediakan sama, uh, capacity building bekerja sama dengan Global Reporting Initiative atau GRI dalam rangka meningkatkan awareness terkait sustainability reporting yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, uh, seti uh, untuk event-event uh, di masa depan maupun mungkin di masa lalu gitu ya dapat dicek di link Microsoft uh, dari bursa gitu ya. Itu di sini kelihatan nggak ya? Mungkin ada uh, esg.idx.co.id uh, Slide events ini lebih mungkin lebih detail terkait microset ini akan dijelaskan pada uh, slide berikutnya ya. Nah ini kurang lebih uh, uh, ada alamatnya Bapak dan Ibu sekalian. Ini alamatnya. Uh, kemudian bursa dengan uh, ini juga dengan dukungan OJK dan SRO ini menyediakan microset yang berisi informasi terkait aspek keberlangsungan dan prinsip-prinsip ESG. -prinsip dengan juga dilengkapi virtual softcase dari uh, para, para praktisi ESG Indonesia yang bisa dijadikan contoh da, dan tolak ukur bagi pelaku bisnis Indonesia. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa stock exchange yang lain, ini fitur yang diunggulkan oleh IDX adalah adanya ESG star listed companies yang diperhitungkan berdasarkan ESG risk score uh, dan rasio free float dan beberapa aspek lainnya mungkin bapak dan ibu bisa melihat di uh, slide ini uh, beberapa nama gitu ya dari saham-saham yang masuk ke dalam uh, star listed companies tersebut. Uh, kemudian uh, ini mungkin slide terakhir dari saya. Ini terkait rencana ESG ke depan. Uh, bursa akan memulai uh, saat ini ya sebenarnya sudah uh, memulai. Kami sedang mengembangkan karbon eh, trading di tahun 2023 ini bursa saat ini ditunjuk sebagai tempat perdagangan karbon mendapatkan mandat ya sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan melakukan proses checking. Dalam hal ini bursa akan menyediakan sistem perdagangannya saja dia dia penyedia sistem dikembangkan mulai tahun 2023. Nah, carbon trading development ini uh, mungkin uh, Bapak dan Ibu mungkin sudah cukup familiar gitu ya. Uh, saya juga kebetulan uh, dapat kesempatan untuk uh, mulai belajar gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi ada uh, mungkin ada batasan-batasan yang bisa diperdagangkan di dalam uh, uh, mekanisme pasar dari uh, karbon kar uh, ini, gitu ya. Uh, selain itu juga bursa juga berencana untuk meletakkan informasi terkait dengan penilaian ESG pada website bursa dan diharapkan website tersebut dapat diakses uh, mulai sebenarnya mulai November 2022 ini cuman mungkin masih ada beberapa pengembangan sehingga insya Allah mudah-mudahan bulan bulan ini sudah siap semua gitu ya Bapak dan Ibu. Dan terakhir juga dapat untuk dapat mengikuti isu-isu ESG Bursa akan terus-menerus menyediakan uh, capacity building untuk uh, stakeholders melalui ESG showcase dan ada exhibitionnya juga uh, sejak 2017 hingga saat ini. Mungkin itu aja yang bisa uh, saya share. Uh, saya kembalikan ke Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris. Terima kasih banyak ah setelah mendengar pemaparan dari Pak Adi saya tuh tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan webinar webinar itu kan biasa sudah ya? semua menyampaikan paparannya langsung dibuka sesi tanya jawab dengan audiens gitu ya tapi ini saya ngeliat sebetulnya ada sesuatu yang menarik ini kalau Pak Adi dan Profesor Susi berkenan gitu ya saya tanya dulu apakah ada yang mau saling didalami dulu Prof. Susi mau ada sesuatu yang didalami dari pemahaman Pak Adi dan juga sebaliknya. Karena saya mencatat begini ya. Eh, tadi di awal Prof. Susi menyampaikan ya perhutanan itu yang paling banyak engagement-nya itu eh, SDGs 8 dan 13 gitu ya. Yang paling sedikit eh, SDGs 2 dan 14 gitu ya. Sementara tadi di panduan di guidancenya nya eh, BEI, IDX ya soal eh, SDGs itu kan enam aja ya Pak Adi ya di slide 6 tuh salah tadi itu SDGs 5, 8, 10, 12, 13, 17 gitu. Seingat saya juga JRI bilang dari 169 target SDGs yang relevan buat perusahaan itu cuma 55 target dan kalau Anda listed cuma 33 target gitu. Ya, seingat saya begitu. JRI juga juga bilang begitu. Nah, Prof Susi mungkin ini sekaligus saya pakai privilege saya sebagai moderator ya. Gimana menurut pendapat Susi sendiri ya, kalau misalnya memang guidance-nya untuk uh, capital market sementara ya, seperti ini? Uh, apakah perlu ada regulasi lain? Misalnya, contohnya begini: MSCI itu baru kemudian menyatakan menganut double materiality, bahwa artinya kalau MSCI kasih rating ada jaminan ini bukan dari sudut pandang investor aja, tapi juga dari sudut pandang para pemangku kepentingan lainnya. Ya meskipun saya juga belum tahu nih Pak Adi, mohon dijelaskan gimana itu bisa diimplementasikan di capital market soal double materiality. Sementara kita tahu capital market itu memang eh, informasinya kebanyakan digunakan oleh investor. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya eh, bagaimana sebetulnya kita navigating the journey of ESG itu di Indonesia. Apakah pada akhirnya kita akan mungkin Tahun ini sampai beberapa tahun kemudian akan tetap berada, ya, yang di capital market tetap di capital market gitu, uh, yang di urusan sustainability, uh, sustainable development, tetap seperti semula. Atau adakah sebetulnya irisan yang juga nanti bisa semakin besar, ya, sampai level tertentu, tentu saja yang, yang masuk akal, yang bisa membuat urusan ESG ini kemudian menjadi kontribusinya lebih baik ke dalam urusan keberlanjutan. Atau kita semua sebagai stakeholder berketetapan, enggak deh, kayaknya untuk sementara waktu kita akan memperkuat masing-masing dulu, supaya nanti kemudian, ya terserah regulator nanti, tapi kita para pelaku ini memperkuat masing-masing dulu, sambil nanti secara natural pasar ini gimana gitu keputusannya. Apakah begitu? Ini saya mohon uh, ide mohon saran juga dari Prof Susi sama Pak Adi soal ini mungkin Prof Susi dulu silakan sebelum nanti kita uh, kita lihat pertanyaan apa yang sudah dikolek dari uh, audiens. silakan Bro ini uh, lumayan cukup memerlukan pemikiran ya Mas <laughs> uh, <laughs> uh, seperti tadi ya apa yang sudah dikeluarkan oleh uh, tentunya OJK yang terkait dengan Uh, goals-goals yang menjadi priority gitu ya, itu kan sebetulnya juga pasti saya juga nggak tahu basisnya apa gitu tapi kalau menurut saya sih dari 180 kita punya serat, uh, 289 indikator sekarang yang kita butuhkan untuk disupport ya oleh industri gitu dan juga uh, apa, private sector tentunya, mungkin yang masih dijadikan uh, sebagai priority adalah yang terkait dengan core bisnis mungkin ya sehingga mereka konsentrasi pada hal-hal tertentu, tapi ke depan menurut saya sih kita kan udah bukan lagi, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa uh, apa istilahnya sekarang ini kita udah bukan cuman melihat dari sisi kepentingan bisnis tapi juga udah menyangkut kepentingan stakeholder secara luas sehingga memang kita bisa bergerak dari berbagai, uh, terutama ya tujuan SDGs yang ada gitu sehingga masing-masing dari uh, private sectors bisa meng istilahnya bisa mengapa memprioritaskan kepada kepentingan stakeholders dahulu di samping daripada kepentingan bisnis tentunya sehingga mereka bisa memilih apapun juga gitu yang menjadi isu yang ada dan bisa diselesaikan jadi nggak harus uh, konsentrasi atau tidak harus fokus pada apa yang sudah digariskan misalnya gitu ya dari apa yang kebijakan-kebijakan yang ada yang tadi disebutkan Kemudian kalau eh, bagaimana sebetulnya untuk pemain streamingkan itu semua ya tentu itu melalui proses gitu ya. Proses artinya kita punya waktu sampai 2030 dan ini saya yakin bahwa kita nggak akan bisa bisa mencapai target-target yang ada secara keseluruhan ya. Artinya kan apa kira-kiranya yang menjadi isu yang paling penting dan yang kita butuhkan dan yang tentunya itu sudah ada juga analisisnya dan kami di SDG Center sebetulnya sudah melakukan apa yang kita sebut sebagai interligacies analisis ya sehingga kita butuh uh, beberapa uh, uh, apa namanya uh, support ya baik itu dari bisnis maupun dari stakeholders yang lain terkait dengan indikator yang kita anggap sebagai indikator yang bisa menjadi driving force bagi indikator yang lainnya. Nah, ini yang mungkin perlu disosialisasikan juga, ya. Dan di kan, dan itu tidak berarti bahwa indikator tersebut ada indikator yang masuk dalam kategori yang tadi disebutkan, ya. Misalnya, konsentrasi di SDG 6 dan lain sebagainya, gitu. Untuk corporate sekarang ini, ya, yang menjadi kebijakan itu bisa jadi dari yang lain, gitu. Nah, saya rasa, ya, penting untuk mengadres meng 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 hal-hal yang seperti itu, gitu, yang sementara ini memang belum banyak disosialisasikan pada sektor bisnis. Kini, itu kali, ya atau nggak tahu saya bisa menjawab pertanyaan atau atau bisa menjawab diskusi ini siapa? Ya. Jawab, Prof. Ini nanti kan akan jadi mantik diskusi selama dua hari ini juga, Prof. Suaranya apa? Ya, Pak Adi. Mohon idenya Selain bagaimana ini Pak? hilang hilang ya. Hilang ya suaranya. Pak Adi masih mute Pak? Ya, silakan ya. Pak. Ya, terima kasih. Saya juga uh, apa? Uh, Yang nggak stabil saya kayaknya nih internet. <laughs> Bapak, Bu, saya sependapat dengan Profesor Susi. Pertama, ini pertanyaannya cukup sulit, ya. Jadi, saya kayak ujian sidang. Jadi, kalau ngomongin indikator Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, mungkin kami itu di bursa juga memberikan apa ya, semacam... Supaya uh, pelaku uh, pasar lebih aware, gitu ya, me 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 memberikan edukasi juga, gitu ya, memberikan semacam, uh, ya, sedikit pressure lah kepada mereka, gitu. Nah, uh, sebenarnya, uh, kalau ngomongin priorities gitu ya, ya, mungkin dari uh, beberapa poin dari indikator itu juga cukup banyak, Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, uh, dan setuju dengan uh, profesor Susi juga dengan perjalanan waktu begitu mungkin kita akan bicara tidak hanya beberapa indikator hmm. saja gitu tapi mungkin puluhan uh, kemungkinan ke depannya adalah mungkin lebih banyak lagi gitu ya akan yang akan menjadi pertimbangan bagi uh, uh, investor untuk nah, untuk berinvestasi di uh, capital market gitu ya dan evolusi ini juga tidak saya saya bilang juga untuk orang paham juga itu tidak tidak butuh waktu yang ya apa tidak butuh butuh waktu yang cukup lama gitu ya tidak bisa singkat juga gitu banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya Bapak dan ibu sekalian sehingga kami pun misalnya di bursa gitu ya itu kami mulai dengan beberapa poin saja beberapa indikator saja gitu tapi eh, saya paham sih Pak eh, bahwa memang untuk kedepannya ini akan menjadi sebuah topik atau isu yang akan menjadi eh, apa ya eh, eh, game changer gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana investor gitu sudah mempertimbangkan banyak hal gitu untuk mulai investasi kita lihat saja gitu untuk seperti uh, uh, sektor pertambangan terus sektor beberapa sektor yang mungkin tanda kutip kurang ramah lingkungan gitu ya itu beberapa fun itu sudah uh, mulai menarik gitu ya dan ini juga terlihat dengan dukungan dari pihak-pihak uh, uh, profesi penunjang di bursa efek Indonesia ada beberapa uh, seperti underwriter gitu ya yang uh, biasa membawa Uh, proses uh, uh, untuk tercatat di bursa, untuk bisa IPO, itu uh, mereka mempertimbangkan beberapa. Oh, ini perusahaannya udah ada sertifikasi, ini belum. Uh, perusahaannya sudah melakukan ini belum. Uh, bagaimana uh, terkait dengan studi kelayakan dan bagaimana ini? Nah, hal-hal tersebut sebenarnya kan di dalam indikator tidak semuanya tercantum, ter, ter, eh, ter, termasuk kita gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, jadi itu sih yang uh, saya lihat gitu bahwa memang dari perusahaannya sendiri itu juga uh, mulai memperbaiki, mulai mengerti, mulai uh, paham gitu dengan ESG dan beberapa indikator yang memang dibutuhkan gitu. Dan mereka juga melakukan itu tidak hanya untuk hanya untuk masuk indeks saja gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi ada hal-hal uh, lain seperti misalnya memang uh, ada nih investor internasionalnya atau globalnya yang menelpon atau berkomunikasi secara langsung kepada si investor, mengirimkan email dan sebagainya menanyakan beberapa poin-poin gitu. Apakah apa perseroan sudah melakukan ini 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 poin-poin ini gitu ya. Dan itu menjadi catatan juga buat si perusahaan tercatat sendiri gitu ya untuk bisa ini. Jadi saya lihat sih sebenarnya mungkin uh, kalau ditanya nanti akan beririsan pasti pak gitu ya dan uh, kesadaran ini mungkin memang uh, tumbuhnya uh, tidak secara cepat gitu ya tapi insya allah sih kita menuju ke sana sih pak dan in, uh, saya saya kira sih nanti di tahun 2030 sendiri ini semua bisa 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 memenuhi semuanya insya allah hopefully ya yeah. ini ibu Bila memang ada peluangnya mungkin jadi satu mata kuliah di Unpad boleh ya Prof untuk mempercepat tumbuhnya irisan-irisan itu tadi dan pemahamannya semakin komprehensif okay. soal ESG dan pembangunan berkelanjutan. Ya sebenarnya okay. kita punya program studi itu, S oh. untuk sustainability science ya. Oke okay. di sana bisa banyak materi yang bisa terkait dengan hal tersebut. Oke okay. menarik sekali. Oke okay. uh, pemaparan dari Prof Susi dan Uh, Pak Adi uh, sudah mendapat banyak tanggapan di chat room. Uh, admin, Mas Arief, silahkan ditampilkan pertanyaan-pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Kemudian mungkin nanti langsung bisa di dijawab saja satu persatu ketika sudah ditampilkan. Silakan, Mas Arief. Belum muncul, ada gangguan teknis kelihatannya. Mas Arief, oke kelihatannya ada ada gangguan teknis. Saya pilihkan saja kalau begitu pertanyaannya untuk di uh, untuk dijawab. Mungkin yang pertama untuk Prof Susi dulu ya. Ini dari Pak Muhammad Irfan Hafid. Uh, seperti kita ketahui, skala bisnis yang ada di Indonesia begitu beragam, nah, dan keberagaman ini mem memungkinkan terjadi beragamnya juga. Oke, okay, sebentar, kelihatannya sudah mulai ini implement uh, beragamnya terhadap implementasi SDGs. Oke, okay, mari kita lihat sama-sama pertanyaan untuk prof. Susi uh, yang dipilihkan oleh uh, admin dari. Mbak Umu, platform SDGs lebih mengarah kepada peran pemerintah, dan ketika perusahaan melakukan pelaporan, capaian agak beda bahasanya, dan tidak menjadi perhatian korporasi. Kurang eye-catching, begitu ya, untuk korporasi. Sering terjadi juga potensi double atau overclaim, sebenarnya kontribusi, karena dilaporkan di semua lokasi, baik dari unit hingga corporate. Satu pertanyaannya, apa perlu review bagaimana proses pelaporan yang integratif yang diatur pemerintah untuk korporasi dan tidak overclaim. Dua, bagaimana pemerintah dapat meyakinkan atau memaksa korporasi untuk melakukan perencanaan dan pelaporan untuk mendukung SDGs sehingga effortnya sekencang ISG. Ya ini memang terasa banget ketika ISG ini kan urusan duit banyak duit gede, nggak ngurusin ISG nggak dapat duit gitu. Sementara ada satu lagi kontribusi terhadap uh, SDGs cuma pelaporannya sering overclaim silakan Prof Susi ini uh, pertanyaannya boleh dilihat ya, gitu, ya okay. jadi sebenarnya platform SDGs sebenarnya bukan tadi kan sudah saya sampaikan ya uh, kita semua pentahelix nggak mengarah pada peran pemerintah bahkan pemeran, peran pemerintah tuh tadi sudah saya sampaikan juga cukup uh, kecil ya karena memang uh, resources yang terbatas dari pemerintah sehingga memang dibutuhkan support dari bisnis lebih banyak. Dan memang pelaporan ini saya juga nggak ngerti, kadang bahasanya itu memang menjadi enggak agak berbeda karena memang fokus-fokus uh, dari masing-masing corporate itu kan berbeda-beda gitu ya. Nah ini yang uh, kemudian menimbulkan banyaknya double dan more claims karena untuk kepentingannya juga kepentingan macam-macam juga, nah, Saya bilang tadi ada kepentingan greenwashing. Nah, salah satunya adalah yang 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 berdampak pada adanya uh, greenwashing dan juga tentu uh, salah satunya warm glow, uh, glow gitu. Nah sehingga memang menurut saya sih uh, emang kalau banyak aturan juga bikin pusing itu ya. Cuman memang untuk membuat laporan seperti ini kan seperti sustainability report, kemudian uh, SDGs report ya, kemudian juga karena terkait dengan misalnya proper gitu ya sehingga mereka butuh untuk melaporkan uh, social investment dan lain sebagainya. Dan ini memang butuh ada review ya. Sehingga kan uh, kadang, kadang mungkin uh, di dalam proses-proses penilaian seperti proper dan lain sebagainya bisa jadi misleading juga ya. Karena uh, itu tadi adanya overclaim yang tapi saya yakin bahwa teman-teman di misalnya di perhobar itu juga mereka sudah memiliki uh, guidelines ya untuk bisa melihat dari sisi dan mereka juga melakukan tentunya langsung penimbangan dan juga uh, apa uh, pengukuran kembali gitu ya untuk apa yang sudah dilakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diukur juga. Nah ini yang menjadi penting menurut saya perlunya adanya semacam guidelines yang supaya kita bisa uh, jangan sampai terjadi. Uh, adanya overclaim misalnya kayak gitu ya. Kemudian uh, kalau gimana penerapan SDG bisa, bisa menjadi data kinerja, ya tentu ini menjadi kebijakan dari uh, harusnya ada regulasi juga dari pemerintah ya, yang men, dan juga tentunya dari korporat juga ya, yang bisa memasukkan bagian-bagian uh, yang bukan cuma sekedar due diligence, tapi juga tentunya adalah yang non core ya bisa dimasukkan dalam kinerja perusahaan misalnya gitu. Saya rasa sekarang kan udah arahnya ke sana karena kita udah punya ESG ya. Sehingga uh, paling enggak itu menjadi salah satu uh, apa istilahnya pengarah buat kita untuk melakukan tindakan-tindakan bagaimana kita bisa memasukkan data itu menjadi salah satu data kinerja. Itu juga sebetulnya yang terjadi di kami ya di sektor pendidikan. Di University itu sebenarnya kita juga punya uh, institusi perankingan yang global ya, yang juga mengarah pada SDGs. Salah satunya mm -hmm. adalah the, uh, Time Higher Education. Nah mau nggak mau itu uh, secara tidak uh, disadari itu itu menjadi bagian dari uh, bagaimana bisa mengarahkan uh, sistem governance kita, sehingga kita menjadikan itu sebagai bagian dari uh, istilahnya adalah um, Indeks atau perhitungan dari kinerja kita, ya, contohnya misalnya, bagaimana kita bisa melakukan program-program yang sifatnya non-core uh, di dalam bisnis university itu untuk bisa uh, masuk dalam. Uh, kegiatan-kegiatan yang mensupport SDGs. Nah ini kemudian menjadi bagian yang kemudian menjadi indikator kinerja kita kami juga di universiti. Dan ini mungkin bisa dilakukan juga pada sektor-sektor yang lain ya bisnis yang lain. Karena kalau saya anggap uh, kayak University itu adalah merupakan sektor bisnis education ya. Jadi yeah. hampir sama dengan yang lain. Kemudian bagaimana strategi lembaga pemerintahan SDG eh, ini menentukan tingkat ESG sebuah perusahaan terhadap sumber daya alam yang lain, tidak dimonetis, fiskasi oleh pasar. Nah ini memang uh, menjadi salah satu loophole juga di dalam pemeringkatan ESG. Ya. Saya tidak melihat adanya misalnya pengukuran-pengukuran yang lebih uh, lebih komprehensif ya atau lebih dalam ya, terkait dengan pemanfaatan pemanfaatan dari barang-barang yang tidak ada harganya di pasar gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya ya uh, salah satunya adalah Bagaimana mereka bisa menjaga atau juga um, mendevelop biodiversity dan yang sebagainya itu kan sebenarnya juga nggak ada nilainya. Sehingga kadangkala -kadang untuk satu wilayah dengan nilai yang dengan wilayah yang lain itu juga berbeda-beda karena memang kan semuanya berbasiskan kepada ada perhitungan-perhitungan dan metodologi yang 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 sudah uh, uh, apa uh, biasa digunakan ya di dalam valuasi ekonomi dan itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Dan ini tentunya akan menyebabkan uh, uh, Penilaian terhadap rating SDGs juga akan berbeda-beda, ada diantaranya yang under value, juga ada yang over value gitu. Nah bisa jadi itu akan menyebabkan terjadinya semacam greenwashing ya, karena adanya over value. Nah ini sebetulnya bisa disolusikan ya, karena kita kan sebetulnya tidak harus melakukan studi sendiri ya, kalau zaman sekarang ini kita sudah memiliki berbagai metodologi yang banyak ya, termasuk diantaranya adalah Bagaimana kita bisa menggunakan uh, teknologi uh, teknik uh, benefit transfer atau uh, backup di envelope? Back of the envelope, ya, yang itu berasal dari sebetulnya studi-studi yang sudah ada, dan yang harus kita lakukan adalah adjustment, tentunya, untuk setiap wilayah yang berbeda, karena kan masing-masing uh, memiliki. Uh, apa uh, 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 purchasing power parity yang berbeda-beda. Nah, ini yang paling penting harus dilakukan: itu adjustment, termasuk juga adjustment dari, misalnya, uh, inflation dan lain sebagainya, sehingga nanti nggak akan terjadi under value atau overvalue value. Nah, ini yang sebetulnya harus masuk dalam kategorisasi di dalam uh, pemeringkatan atau rating ESG yang saya tidak lihat. Gitu, ini menjadi salah satu loophole juga. Mungkin itu masih ada lagi, kah pertanyaannya? Oh sekarang pertanyaan untuk Pak Adi, silakan Pak Adi Pak dari Mbak Nurkomaria. Ya uh, terima kasih, saya coba menjawab uh, beberapa pertanyaan yang di, sudah diajukan oleh audiens gitu ya. Uh, pertama dari Ibu Nurkomaria gitu ya, uh, why is Green Bond as a sim to accelerate on achieve in market market capital gitu ya. Uh, mungkin sedikit gambaran bapak dan ibu gitu ya mungkin uh, uh, sebenarnya kami itu di bursa juga uh, open gitu ya sebenarnya untuk produk-produk uh, apa produk-produk uh, yang berbasis ESG gitu ya untuk uh, kedepannya gitu tapi memang untuk startnya memang kami meng uh, me, 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 apa, me, apa mencatatkan grimbon dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi eh, prosesnya sebenarnya kalau di Bursa Efek Indonesia itu dalam peluncuran sebuah produk itu kami biasanya juga melakukan eh, studi banding gitu ya, benchmarking gitu ya kepada eh, apa? kepada bursa-bursa lain gitu. Kira-kira apa yang eh, memang perlu di apa bisa di eh, apa dicatatkan di, di bursa dan kemudian yang terutama adalah sebenarnya adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh investor gitu ya. Dan kira-kira infrastruktur apa yang bisa yang cukup memadai untuk bisa eh, perdagangannya atau pencatatannya ini eh, bisa dilakukan di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, why green bond ini eh, sebenarnya memang inisiatif eh, dari kami eh, Uh, sorry uh, dari OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia memang untuk uh, pertama-tama untuk uh, apa untuk memfasilitasi ini terlebih dahulu karena memang kami lihat bahwa uh, dukungan untuk mencatatkan uh, green bond ini karena memang kami uh, di bursa juga ingin uh, ada keber pertama keberagaman produk investasi gitu ya dan kedua adalah Memang dari eh, eh, kami ingin juga eh, memperkuat posisi kami untuk mendukung eh, adanya eh, apa produk-produk eh, ini program-program eh, pemerintah terkait dengan ESG ini gitu ya dan memang kalau kita lihat gitu ya perkembangan proyek-proyek eh, eh, ramah lingkungan gitu ya memang uh, semakin meningkat Bapak dan Ibu uh, dan memang selain itu juga uh, kita selalu melihat demandnya gitu ya investor juga uh, apa membut, apa menginginkan hal itu ada di bursa efek Indonesia uh, that's why kita kita kita, kita uh, fasilitasi gitu ya dan uh, kedepannya sih uh, yaitu kami kami selalu open Uh, for discussion mungkin dan kami juga di uh, riset kami di bagian pengembangan kami juga uh, sedang uh, sedang melakukan berapa uh, ya uh, uh, melakukan studi ya terkait dengan ini dengan dengan produk-produk lainnya mungkin itu pertama tama untuk Bu Nur Komariah mungkin uh, semoga bisa menjawab. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bu Marliana ini. Uh, terima kasih Bu ISG Rating yang akan diisi oleh BI. Apakah beraliansi, beraliansi dengan lembaga rater yang telah ada? Uh, sama Bu. Ini sebenarnya jawabannya sama. Memang uh, untuk ISG uh, Rating ini kami juga uh, open gitu ya uh, untuk uh, beberapa pihak yang mau bekerja sama dengan kami gitu ya untuk melakukan assessment atas risk dari perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya mungkin juga menjawab juga pertanyaan dari Pak Budi gini ya kenapa memilih Morningstar gitu ya sebagai penilai ISG ratingnya gitu ya kebetulan memang pertama-tama memang yang datang adalah lembaga tersebut gitu ya jadi ya itu yang uh, pertama kami lakukan gitu dan kami lihat memang uh, memang beberapa uh, apa kerjasamanya ini juga cukup baik gitu ya dan ini juga sama uh, bapak dan ibu gitu ya bahwa uh, tidak tertutup suatu waktu gitu ya 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 di sini ada MSCI FTSE Russell mungkin ada uh, beberapa uh, apa uh, lembaga rating lainnya gitu yang mau datang ke kami untuk bekerja sama tidak hanya mungkin assessment risk tapi juga me, apa, membuat indeks berbasis ESG kami selalu welcome gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah untuk dari pertanyaan dari Pak Budi ini juga carbon trading yang akan dilakukan di 2023 oleh IDX apakah berlaku juga untuk global untuk sementara ini, mungkin kita mulai dulu karena ini mandatnya dari pemerintah Republik Indonesia. Mungkin kami sebatas di Indonesia dulu ya Bapak dan Ibu. Kemudian carbon credit certification-nya, ini apa akan menggunakan metode yang mana gitu. Terus terang kami juga masih benchmarking Bapak dan Ibu sekalian gitu kira-kira di bursa-bursa lain gitu ya kebetulan kami kan bursa efek gitu ya, jadi ini juga sesuatu yang baru buat kami gitu ya, mandat ini juga alhamdulillah di kami, sehingga kami juga melakukan benchmarking juga ke bursa-bursa lain, kira-kira apa metode metode mana saja yang cukup banyak di pertama, baik untuk investor, Kedua, baik juga buat uh, perusahaan tercatat atau uh, perusahaan yang akan melakukan uh, trading di situ, gitu ya. Uh, dan ke, uh, kedua, ketiga adalah infrastrukturnya juga uh, kami dapat uh, sediakan, itu sih. Jadi, saya uh, bisa sampaikan, memang kami sedang melakukan uh, persiapan gitu ya, dan memang uh, kami sedang melakukan benchmarking ke bursa-bursa uh, yang sudah ada. Kurang lebih sih, itu uh, yang bisa saya jawab terlebih dahulu. Oke, okay, sudah habis pertanyaannya, Mas Arif, nggak ada lagi. Ya, saya pikir sebetulnya e, nanti ketika e, para peserta melihat kembali bahan presentasi yang juga mungkin akan dibagikan akan muncul lagi pertanyaan. Untungnya kita masih punya waktu sampai besok, begitu. Dan saya pikir Prof Susi dan Pak Adi apa saya rasa bersedia ya nanti kalau ada yang menghubungi gitu ya untuk berdiskusi lebih lanjut karena memang animo perusahaan saya rasa sampai beberapa tahun ke depan urusan ESG ini akan jadi uh, top priority di perusahaan masing-masing. Buktinya makin banyak kawan-kawan saya yang jadi manajer ESG gitu ya, uh, divisi ESG gitu ya, yang saya juga ya sebetulnya berharap. Ini juga akan berkontribusi lebih baik terhadap urusan keberlanjutan perusahaan dan berkontribusi terhadap uh, urusan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebelum ini saya kembalikan kepada uh, Mbak Fani. Uh, uh, mohon uh, Prof Susi dan Pak Adi, kalau ada closing statement gitu, atau ada pesan-pesan apa kepada peserta untuk selama dua hari ini, uh, silakan Prof Susi. Ya saya rasa uh, skema apapun juga ya uh, yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga planet ya uh, itu adalah baik dalam hal ini ESG menurut saya masih memiliki harapan dan juga uh, apa uh, ke depan itu akan menjadi lebih baik ya tentu karena proses ya proses-proses untuk memperbaiki ada gap ada. Uh, apa dan lain sebagainya sehingga mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi uh, uh, membantu dan mensupport target-target uh, capaian skema global apapun juga ya karena kalau bukan kita bersama-sama tentunya tidak bisa hanya di, uh, kita berikan tanggung jawabnya hanya kepada pemerintah gitu karena kan kita juga masih tetap ingin tinggal di planet ini ya enggak gitu sampai kapan walaupun calon uh, mas sekarang sedang mencari-cari juga planet lain yang mungkin bisa kita huni ke depan tapi tanggung jawab kita bersama sehingga uh, melakukan atau melaksanakan berbagai skema-skema yang ada ya termasuk mengalir instrumen-instrumen seperti ESG rasa masih menjadi sebuah keniscayaan itu mungkin dari saya terima kasih Prof Susi Padi silakan Pak Ya mungkin saya setuju dengan uh, statement dari Prof, uh, Prof Susi gitu ya. Nah, kalau secara pribadi saya itu uh, orang yang uh, telat belajar terkait dengan ISG ini Bapak dan Ibu sekalian dan mungkin uh, saya melihat juga gitu ya. Uh, memang kedepannya kita butuh lebih banyak edukasi dan sosialisasi terkait dengan uh, apa? Uh, baik uh, lingkungan, hidup sosial, dan governance, gitu ya. Dan ini kan menjadi semacam culture, gitu ya. Semacam culture, kita berusaha ini menjadi sebuah way of life, gitu ya, Bapak dan Ibu. Kami di capital market berusaha untuk uh, mempush, ya, tidak hanya mendorong, apa tidak hanya. Uh, apa menyenggolnya gitu pelan-pelan gitu ya tapi juga berusaha untuk mendorong gitu ya mendorong ke, uh, tidak hanya perusahaan tercatat saja tidak hanya anggota bursa saja tidak hanya investor lokal atau global saja gitu tapi kalau bisa kami menyentuh ke semua pihak kami akan berusaha uh, berusaha untuk mencapai hal tersebut gitu dan saya kira betul Bu, uh, Prof Susi gitu kita uh, ingin hidup lebih lama, uh, maksudnya hidup lebih baik, baik. ya, di, di uh, lebih baik di uh, bumi ini uh, kita harus memulai uh, dengan uh, perilaku kita gitu ya, tindakan kita gitu dan mungkin dengan uh, dengan uh, apa pengambil keputusan investasi kita, kemana kita akan berinvestasi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih uh, baik yang lebih uh, memahami ESG sudah apply uh, praktis-praktis ESG-nya itu akan lebih baik uh, untuk kita gitu ya untuk bisa hidup tidak hanya kita sih uh, tapi juga generasi-generasi setelah kita. Kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Uh, Paris uh, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Ya, saya rasa saya tidak akan Me, bahkan tidak akan mau wrap up dulu sesi satu ini. Uh, saya yakin ini jadi pengantar yang mencerahkan dan pengantar yang baik untuk tambahan lima uh, plenary ke, ke depan, gitu. Uh, dan semoga nanti di uh, di hari terakhir uh, pemahaman uh, kita semua akan menjadi utuh setelah diantarkan dan uh, ditambahkan di uh, sesi berikutnya terima kasih banyak kepada Prof Susi Pak Adi atas waktunya atas uh, pemikiran-pemikirannya uh, kita mungkin di masa depan masih akan sering berjumpa lagi terutama urusan SDGs ya Prof Susi akselerasinya harus dipercepat meskipun Prof Susi tadi bilang kayaknya nggak bakal tercapai semua. Oke, okay, kita akan lihat semaksimal mungkin akan tercapai kayak apa. Tetap semangat. Semangat. Saya rasa demikian. saya kembalikan kepada admin dan Mbak Fani, para peserta. Terima kasih banyak. Saya tutup sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan berikan aplaus secara online untuk moderator kita yang luar biasa, Bapak Wahyu Aris Darmono, selaku senior. Real Investment Indonesia, dan tentu saja apresiasi luar biasa kita patut berikan juga kepada narasumber pada plenary yang pertama, yaitu Bapak Adi Pratomo, selaku Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, dan terima kasih Prof. Dr. Zuzi Ana, SSI MSI, selaku Director of SDGs Center Universitas Pajajaran atas pemaparan materinya. Tentunya pada momen kali ini juga kami ingin apresiasi kebersamaan dari awal acara ISIF e 2022 dengan foto bersama dengan seluruh peserta ISIF e yang sudah bergabung. Kepada seluruh peserta ISIF e dan juga narasumber berkenan untuk dapat berfoto bersama secara virtual. Kita akan open cam terlebih dahulu untuk para peserta yang memungkinkan untuk open cam kami juga undang untuk dapat berfoto bersama. Jadi nanti kita akan abadikan momen kesempatan luar biasa ini di setiap plenarynya. Baik, kami masih berusaha untuk bisa menghubungkan secara open camp. Nah, baik. Berkenan kepada seluruh peserta di seluruh Indonesia yang sudah bergabung dalam acara ISIF e 22 untuk open camp terlebih dahulu tanpa mic. Di sini masih ada Prof. Susi dan juga Pak Adi ya, beserta dengan Pak Aris. Oke, okay. saya lihat di monitor saya ini sudah Bung dan sudah open cam, kita akan berfoto terlebih dahulu untuk halaman yang pertama. Izin hitungan dari kami, dari studio kami, kita mulai untuk halaman atau layar yang pertama. Tiga, dua, satu. Oke, okay. kita boleh beralih ke layar yang kedua, karena saya yakin di sini banyak sekali panitia yang uh, peserta dan juga tentu saja Para narasumber yang ingin mengabadikan momen ini sebagai tanda kebersamaan, baik satu halaman saja yang kita abadikan. Terima kasih banyak kepada narasumber pada plenary yang pertama dengan tema yang luar biasa, yaitu tema ESG Regulation: Navigating the ESG Journey pada momen kali ini. Bapak dan Ibu peserta ISIF 2022, sebelum kami persilakan Anda untuk dapat beristirahat jeda sejenak sampai dengan jam 1 siang nanti, ada beberapa hal yang tentunya ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari PT Pertamina sebagai platinum partner dan juga Danan Indonesia sebagai gold partner dan tentu saja PT Petrokimia Gersik sebagai bronze partner. Untuk materi yang ingin sekali dimiliki oleh para peserta sebagai bahan pembelajaran, tentu saja akan kami bagikan setelah dikumpulkan dan dihimpun oleh tim panitia. Jadi nanti semua narasumber akan dihimpun terlebih dahulu, materi-materinya nanti akan dibagikan kepada seluruh panitia dalam satu link. Kemudian untuk pertanyaan Bapak dan Ibu peserta yang belum sempat terjawab, begitu ya, karena memang keterbatasan waktu, anda bisa update untuk jawaban dan juga respon dari para narasumber yang Anda sampaikan di kolom chat melalui website resmi SEI. Jadi pastikan Anda selalu update website kami di Social Investment Indonesia. Kita sudah tiba pada momen istirahat siang hari ini sebelum kita menuju ke plenary yang kedua dengan tema yang tidak kalah luar biasa. Di jam 1 siang kita akan memulai plenary yang kedua dengan judul ESG of the Shelf dan tentunya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Untuk itu, aplaus secara virtual untuk kita semua yang senantiasa luar biasa mengikuti plenary yang pertama ini. Kita akan bertemu lagi pada pukul 1 secara virtual dalam acara ISIF 2022. Kami persilakan bagi Anda yang ingin on uh, off-cam dan juga off-mic, namun jika Anda ingin tetap terhubung, kami juga persilakan. Untuk itu, selamat menikmati hidangan siang dan selamat beristirahat.